Hey guys, Assalamualaikum. Okay, video kali ni saya nak sembang sikit pasal YouTube. So, video kali ni mungkin panjang sikit sebab saya nak review sekali channel subscriber lah. Okay, so first saya nak cakap mengenai niche content. Niche tu dia macam spesifik, konten yang ada spesifik ataupun konten yang ada tema lah dia punya channel. So itu adalah antara salah satu cara untuk naikkan views dan juga subscriber. So dia ada banyak cara, ada banyak cara dan niche content adalah salah satunya lah. Okay, so saya kongsikan supaya mungkin korang ada idea nak buat ataupun nak improve lah. Okay, apa lagi yang saya lupa lah. Okay, so saya terus je lah dekat niche content ni. So niche content ni content yang spesifik. So saya bagi korang, saya akan tunjukkan lah supaya korang nampak, ada terbukti, supaya korang ada semangat sikit lah nak buat video. Lagi-lagi tengah stay at home ni, tengah duduk rumah je kan. So bolehlah korang buat sikit banyak video. Okay, so ini saya nak kongsikan sebagai contoh. Ini channel nenek lah, seorang nenek ni, Demi Rancho. Saya tak tahu sebut nama dia, tapi yang dia punya channel ni lebih kepada masak, bermasak. So nenek ni dia masak tau, dia masak, nampak simple je dia punya video ni. Semua video dia semua pasal masak, memasak. So dia tak perlukan, yang saya perasan dia punya video ni tak perlukan equipment yang mahal-mahal. So dia buat, dia fokus kepada niche content. So tengok dia punya video ni, dan dia ada subscriber dia dah sekarang ada 2.46 million subscriber. Dan kalau korang tengok dekat dia punya channel about ni, dia start buat channel ni August 2019, tahun lepas lah kan. So sekarang ni dah awal tahun ni, nampak dah sampai 2.46 million. So dia punya cara ni, dia target dekat niche content. Okay. So ini saya nak buktikan terus lah supaya nampak lah, dan saya akan comparekan dengan saya punya channel lah untuk korang improvekan apa yang patut, yang tak patut diikut, apa yang perlu diimprove lah, yang perlu diimprove dan yang tak patut diikut lah untuk pemula. So saya punya point dekat sini lebih kepada pemula lah, beginner. Kalau artis tu, untuk artis mungkin koma dah popular, tak perlukan points ni saya rasa lah. So ini yang untuk yang beginner ataupun yang baru nak mula ataupun yang masih mencari content dan sebagainya lah, yang bermula dengan zero. Yang bermula dengan zero ni, ini points yang sesuai lah untuk koma. Okay, so and then saya akan tunjukkan lagi. Contoh saya ambil YouTube channel abang saya ni. Ni abang saya, nampak dia punya content dia, niche adalah gamers. So ini games lah, major games. So tengok dekat sini ada channel art ni. Okay, kena letak lah, at least kena letak, kena ada, tak, jangan bagi kosong lah. Lepas tu muka depan dia ada ni je, apa ni bang, kena tambah lagi lah. Contoh macam kena tambah, dia macam kena tambah, macam ada playlist lah, uploads, ada ni lah, nampak ada playlist jenis-jenis dia, games dia, games jenis apa. Contoh abang saya buat ni ada banyak jenis game. Satu game Mobile Legend. Lepas tu ada Alphard. Mungkin boleh kategorikan lah, kategorikan jenis-jenis game. Ada PS4, ada macam-macam ni. Okay, so boleh subscribe ni abang saya. Okay, lepas tu lagi playlist tak ada. About ni kalau boleh letak lah sikit description apa bendanya. Okay, ya bang. Oh, abang. And then saya akan select, saya akan ambil beberapa subscriber saya yang ada niche content. Saya nak tunjukkan dekat korang lah. Dan kalau ada kekurangan tu, korang tambah lah apa yang perlu ditambah.
Lepas tu, kalau saya silap tegur lah, okay. And then yang ini saya pilih salah seorang ni Farmin. Farmin at Home. So kalau tengok dia punya nama channel dia, Farmin, orang dah tahu dah target dia punya niche dia pasal farm. Kan? So kalau tengok sini dia punya subscriber ada 31. Lepas tu dia kosong ni macam abang saya tadi. Kosong ni kena tambah ni. Bagi tambah sikit lah. Dia letak playlist ke apa ke. Okay. Lepas tu about ni. Kosong. Letak sikit eh. Letak sikit eh. Apa-apa yang patut describe sikit. Farmin ni. Lepas tu video. Okay lah ini. So yang kekurangan ni kena tambah ni lah. Kena hias sikit lah. Hias bagi cantik sikit. Lepas tu kena ada title, thumbnail dan juga text memainkan peranan yang penting lah. Kalau korang serius nak buat lah. Okay. So ini Farmin at Home. So dia ada niche content. Sesuai lah. Okay. So improve sikit lagi boleh ni. Dan kebanyakan yang saya perasan lah. Subscriber ataupun komen. Viewers yang komen dekat saya punya video. Yang tanya pasal. Yang tanya pasal monetization. Kebanyakannya mereka dah pun dapat monetization. Dan bila saya tengok balik channel demo, saya tengok dah ada keluar iklan tu, rasa macam tiba-tiba tersenyum sendiri. So saya rasa ni lah, rasa seronok lah tengok korang dah monetize sebenarnya. So itu macam rasa macam apa ni, rasa bersyukur, rasa macam seronok korang dah dapat monetize. So rasa macam apa yang saya kongsikan tu kiranya ada point sikit lah. Walaupun saya kongsikan sikit, at least adalah yang input yang korang ambil. Okay. So ini saya review sikit lah. Mungkin korang boleh improve lagi. And then next channel saya akan kongsikan yang ni, Fitrah channel 93k off. So yang ini, channel ini, dia ada niche content juga. Saya tengok dia ada niche content. Dan bila saya buka dekat dia punya homepage, kat sini nampak tak? Dia tulis all activities. So ini macam apa ni? Macam tak cantik sangat, tapi niche dah ada. So ini dia punya video ni lebih kepada construction lah. So bagus sebenarnya kalau ada niche content ni. Tapi bagi cantik sikit letak playlist ataupun hias sikit letak features video. Features video tu macam ni lah, yang macam nenek ni buat ni. Tengok ni eh. Dia letak nampak features video yang ni. Depan ni. Okay. So yang ni bagi cantik sikit lah letak. Bagi susun elok-elok. Okay. Lepas tu ni video dia semua construction. So dia setiap minat orang berbeza tau. Dia ada yang minat construction. Dan mesti yang saya perasan, walaupun minat tu macam kita tak pernah dengar, tapi ada orang yang minat. Ada, mesti ada. Contoh dulu ASMR, tak pernah kat Malaysia, tak pernah yang macam pelik kan bunyinya. Dan sekarang ni ASMR sekarang ni dah naik dah dekat Malaysia. Nampak tak, dia minat orang tu mungkin pelik, nampak pelik, tapi ada apa ni, community yang minat benda yang sama. Faham tak yang saya nak sampaikan ni? Saya rasa so apa-apa yang korang minat tu, korang enjoy buat, korang buat lah videonya. Dan yang ini saya kongsikan yang ada niche content, niche. Okay. And then next yang ni lagi apa ya, ada about okay tak? Yang ni okay ada ni, cuma kena description. Okay lah, not bad. Okay, bagus. Playlist, ni ada playlist. Mungkin boleh susun lah dekat home ni, boleh susun lah playlist. Okay, susun balik. And then next, Dapur Umi Naim. Yang ni okay, dia ada letak features depan ni. Ni pun dia ada 1.81k subscribers. Yang ni dah monetize kan. So kakak ni dah monetize Dapur Umi. Okay. So yang ini, kalau boleh, contoh macam korang buat video masakan ni, kalau letak playlist banyak sikit, okay kot. Macam contoh
Korang kan buat video masak ni, mungkin boleh kategorikan sebagai ada yang dessert, ada yang makan, makan apa ya? Fast food ke ataupun masakan kampung ke, western ke, tambahlah apa lagi. Itu kalau korang nak tambahlah. Bagi cantik sikit lah dekat home ni, bagi banyakkan sikit dia punya playlist lah. Kalau boleh, okay. So ini dah monetize, okay lah, bagus bagus. So about, nampak Cat Lover Home Baker, okay lah ni. Mungkin kalau nak tambah sikit, letak, saya pun tak pastilah, tapi tambah sikit mungkin boleh lah kot. Ini dah okay lah ni, cuma kena banyakkan lagi content. Dan ini dah ada niche content ni, dah kira okay lah ni. Niche content dia memasak. Okay, so yang ni saya review untuk channel subscriber lah. Yang ni saya jumpa subscriber punya channel yang ada niche content. Okay, saya fokus kepada niche content lah. So saya akan bezakan dengan saya punya content yang ini. Kalau korang perasan, saya punya video ni bermacam-macam. Ada YouTube tips, ada Mac tips, ada Aman's Fish vs Light, ada Eat, video makan, ada video dapur solo, ada NMAX, ada Shopee, macam-macam lah. So saya punya video ni tak spesifik, tak ada spesifik. Dan bila saya buat video yang tak ada spesifik, sebenarnya apa dia punya impact? Cewah, impact dia kalau korang upload video, upload video yang berbeza-beza, orang pun pening sebenarnya. Saya rasa lah, kalau saya upload video, contoh yang ni kan, saya upload sehari ada 109 views, tak sampai pun 1000 views, walaupun saya ada 23.1k subscriber. Ini subscriber saya dah ada 23.1k. Walaupun ada banyak tu, tapi bila saya sekali upload tak sampai 1000 pun, itu dia punya impact lah. Impact dia kalau tak ada niche content. So macam content saya ni merapu je buat. Itulah, saya macam Caca Marba kan, dia punya content ni bercampur-campur. So macam tak sesuai sangat lah. Kalau korang nak fokus kepada niche content, okey lah. Macam saya, macam ni lah dia punya kesan dia. Kesan dia macam ni lah. Ni sebagai contoh lah. Kalau korang tak nak, kalau korang nak ikut, terpulang. Tapi kalau korang nak fokus dulu kepada niche content, itu lebih elok lah untuk naikkan views dan juga subscriber, dan boleh monetize lah dengan cepat. Okay, so itu main point saya lah, supaya korang dapat monetization. So kalau tengok dekat saya punya video ni, oldest video. Okay, kalau dulu saya buat video ni pingpong. Yang ni saya punya kenangan saya ni. So saya main upload je. So macam, lepas tu saya bermacam-macam video. Itulah. Tu je nak kabur. Nak kabarnya, kalau korang bermacam-macam video, dia lambat sikit lah views nak naik, nak subscriber nak naik pun lambat. Dan saya tengok, saya punya ada yang viewers yang komen kat saya punya video yang tanya pasal YouTube, ada yang subscriber dia dah lagi banyak daripada saya. Dan saya tengok dia punya content dia ada yang niche content. So saya rasa sangat-sangat bagus. Saya kagum lah dengan mereka tu, dah dapat monetize. Dan apa lagi lah, so itu je lah. Saya rasa itu je kot buat masa ni saya kongsikan mengenai niche content. So ada yang dah lebih banyak subscriber daripada saya, dan saya sangat-sangat kagum dengan koma dah ada effort. Bagus, dah bagus, ada effort, ada konsisten upload video. So itu bagus lah. So dah dapat monetization, dah okay dah. Okay, so untuk first ni, korang nak buat video ni, pastikan korang enjoy lah. Macam saya buat je video, dan saya rasa enjoy dan seronok bila tengok korang pun dapat monetize. So dia yang pentingnya, korang jangan rasa jealous, jangan rasa dengki dengan orang. So jangan curi konten orang, itu paling penting lah, jangan curi konten orang. Okay, buat original content. Okay, so itu je kot saya rasa.
So yang dah monetize tu, tahniah, alhamdulillah, koma, hebat koma. Okay, so saya rasa ni je saya kongsikan mengenai niche content supaya korang boleh fokus dulu niche content. Kalau korang nak, kalau korang nak dapatkan views dan juga subscriber lah untuk lepeh, untuk lepehkan syarat monetization. Dan pastikan korang enjoy lah, enjoy buat video. Jangan rasa terpaksa, jangan rasa terpaksa. Kalau terpaksa macam tak seronok lah, tau, tau. Okay, so saya rasa ni je saya kongsikan untuk video kali ni. Harap ada ada point lah korang dapat. Okay, so ini je daripada saya. Terima kasih, bye.